guys, coba lagi bareng gua di sini di channel Rapli guys. So untuk di feed kali ini gua bakal nge-showcase map yang legend banget ya guys ya, yang terkenal lah di Indonesia, YouTuber Minecraft Indonesia. Ya, gua bakal ini ya guys ya, bakal nge-showcase for brother ya guys ya. Jadi ini yang pertama kali dulu yaitu map 1140 ya guys ya. Sebab masuk guys map 1 ini dulu. Ntar Bang Zen Mato, Bang Beacon Cream sama Bang The Dream Cave-nya itu selanjutnya ya guys ya. So ini kayak juga bakal panjang juga. Soalnya kan ini kan showcase map-nya saya itu di episode 101 kalau enggak salah. Jadinya kan banyak banget ya guys ya ini showcase. So jarinya ya saya bakal bikin part-partnya ya guys ya, ataupun tidak, tapi lihat aja nanti ya guys ya, saya bikin part ataupun tidak ya guys ya. Oke, sebelum kalian menonton lebih lanjut ya guys ya, saya harapkan kalian sudah mengklik atau mensupport channel saya dengan mengklik subscribe and like ya guys ya, dan jangan lupa juga share ke teman-teman anda, dan jangan lupa juga to follow ya guys ya, link ada di deskripsi ya guys ya. Oke guys, langsung aja kita nge-showcase ya guys ya. Oke guys, ini dia rumahnya Bang Erpan 1140. Wah, ini udah ramah banget ya guys ya. Udah 4 tahun ya, 3 tahun lebih lah guys ya. Udah legend banget nih map ya guys ya. Oke. Dan juga nih maklumnya guys ya, saya pakai apa namanya? Ininya apa namanya, saya lupa deh. Ntar nih, render distance saya ketigain karena pelapan saya nggak kuat ya guys ya, terpps banget jadinya. Mohon dimaklumin misalkan rendernya kurang jauh atau kurang luas, mohon dimaklumin ya guys ya, karena dan di laptop saya laptop ini sih buat apa namanya, buat sekolah, jadinya ya kurang mampu lah gitu ya guys ya. Oke, mohon dimaklumin. Oke, pertama kita di sini dulu. Tempat kental di sini. Nah, ini tempat kam ini dah. Maksudnya ini dombanya ya guys ya, yang di warna yang itu yang apa, warna-warni ya guys ya, yang pakai sign jeep gitu ya guys ya. Apa sih kalian tahu? Oke. Dan di sini ada, nah ini sumbangan dari Antur ya guys ya. Oke, seperti itu. Ini kalau nggak salah tempat kemana ya ini? Kayak muter deh. Seingat saya muter gitu ke sana nih. Nah ya benar ya guys ya, muter doang ya, kayak wahana kecil-kecilan gitu ya guys ya. Tapi enaknya wahananya di bawah air guys. Wah, susah banget jadi guys ya misalkan buat di bawah air. Oke, seperti itu ya guys ya. Nah ini menaranya ya guys ya, menara map Erpan 1140 ini towernya ya guys ya, seperti ini ya guys ya. Oke, pasti kalian udah tahu ini cuma ya sekedar kangen aja ya guys ya. Maaf Bang Erpan 1140. Ya kayak saya kayak kangen aja gitu, pengen showcase gitu. Jadinya ya sekalian apa namanya, showcase kalian saya buat konten aja ya guys ya, biar ada konten aja gitu di channel saya. Oke, di sini tempat apa nih? Oh, ini kayaknya tempat berenang guys ya, atau apa? Kolam renang. Nah, kolam renang itu. Oke, seperti ini. Nah untuk sampingnya itu kalau nggak salah apa ya, tau ya saya lupa. Nah ini oh, tempat ini ya guys ya, ramuan, ada apa namanya, lupa, saya lupa nih. Oh, nggak bisa kebuka. Nah ini ada brewing stand ya guys ya, seperti itu ya guys ya, tempat ramuan. Nah, di sini ada kucing ya guys ya. Nah, seperti itu ya guys, kita ke tempat sini dulu kali ya nih. Ini tempat ini ya guys ya, tempat perbaikan, dikasih lambang juga buat apa namanya, dikasih lambang pickaxe gitu ya guys ya. Oke, kita masuk dulu seperti ini ya guys ya. Nah ini so sapinya dibuat Bang Erpan jadi begini guys ya, dikasih nama Saint Dinnerbone, jarinya terbalik gitu ya guys ya. Oke, dan ini untuk tempat perbaikannya, ini chestnya untuk apa namanya, untuk perbaikan diamond tools ataupun yang lain-lainnya. Oke, seperti itu. Kita bakal ke nah ini dia nih, itu rumahnya Anto guys, partnernya ya guys ya, rumahnya Anto ini dia ya guys ya. Mantep banget ya guys ya rumahnya Anto nih, ada ke rumah Padang ya guys ya. Kayak rumah tradisionalnya Padang seperti ini. Ada
ujungnya tuh lah guys ya, ada beginiannya kayak ada ujung-ujung gitu. Oke, kita bakal masuk. Nah, dia tempat dalamnya rumah Anto ya guys ya. Waduh, ini benar-benar. Oke. Sini apa nih? Tempat kaset. Tadi di sini ada sign lagi. Kita baca dulu ya guys ya. Tempat ramuan. Oke. Ini saya juga udah lama apa namanya ya? Lupa lah lebih katanya. bangunan-bangunannya jadinya saya pengen review aja sih untuk map Bang Erpan dan provider lainnya nanti menyusul ya guys ya. Oke, seperti itu. Dan ini ada chest. Oh, ini tempat sholat ya. Ini tempat sholat. Oke, lama banget ya guys ya ini. Saya cuma ini aja sih review, kangen aja lah ibarat katanya ya guys ya. Dan di sini kasur nggak ada ya guys ya, di tempat Anto ya nggak ada ya. Oke, kita ke rumahnya Bang Erpan di sini ya guys ya. Bang Erpan rumahnya di sini. Kalau nggak salah satu lagi partnernya Sujinem ya guys ya, tapi nggak tahu sih rumahnya di mana, saya lupa gitu. Oke, kita lihat dulu di dalamnya seperti ini ya guys ya. Pasti kalian semua udah tahu lah yang apa namanya setia Minecraft pasti tahu lah nih rumahnya Bang Erpan bagaimana isinya. Oke, kita bakal ke atas dulu. Nah, ini tempat lantai duanya seperti ini. Nah, ini misalkan kalian nggak tahu ya guys ya. Seperti ini tempatnya, lantai duanya. Nah, ini kan kita keburu apa namanya, ini kan udah malam nih, saya kebagian dulu aja biar terang aja ya guys ya. Oke, kita bakal ke pagin dulu. Oke guys, good morning work, good morning. So oke, kita bakal ke next bangunan lagi. Oke, kita bakal keluar dari rumahnya Bang Erpan terus kita ke sampingnya. Di sini ada tempat bercocok tanamnya ya guys ya, seperti ini. Nah, ini bercocok tanamnya, dulunya nggak begini ya guys ya, tapi sekarang di upgrade jadi dua lantai. Oke, seperti itu. Lantai keduanya naik di sini ya guys ya. Nah, dari situ lompat pakai ladder. Nah, seperti ini ya guys ya untuk lantai duanya. Oke, kita ke di sampingnya nih tempat wortel. Di sananya tempat lainnya ya guys ya, bercocok tanamnya. Oke, di sana ada apa namanya nih, kokobin ya, dikhususin gitu dibuat tempatnya. Dan di sini ada jalan ya guys ya. Nah, ini tempat kandang yang ini kudanya, siapa namanya ya? Kalau nggak salah Tono sih ya guys ya, nama apa kudanya? Kayak Tono di depan ya guys ya, yang tadi saya intro tuh. Kayaknya, tapi nggak tahu juga sih. Nah, SD Udin guys. Waduh, udah lama banget ya guys. Guys, kita udah agak parah sih. Oke, ini dia guys ya untuk tempat kandang kudanya. Dan kita ke sampingnya nih guys ya. Ini, oh ini Tini ah, ini suaminya Udin apa ya guys ya. suaminya ada apa namanya, istrinya Udin kalau nggak salah, tapi nggak tahu juga sih. Dilihat dari namanya ini kan cewek, Udin kan laki, jadinya kayak suami istri gitu. Tapi nggak tahu juga sih, udah lama juga ya guys ya yang lihat tentang survivalnya, adanya saya lupa gitu. Di sini adalah tempat kucing guys ya. Di sini lihat ada dua tempat ya guys ya. Nah, ini untuk kucing oren seperti itu. Dan di sebelahnya ada untuk kucing hitam guys ya. Ada yang putih lah sama aja sih ya guys ya. Yang kucing putih ada item-itemnya juga. Oke, kita bakal ke sampingnya. Nah, ini tempat XP farm ya guys ya, atau mob breeder atau mob grinder ya guys ya, seperti itu. Ini sistemnya gampang banget nih, cuma dikasih air doang. Kayaknya Bang Erpan nih kayaknya nggak pakai Hello, how are you? I am under the water, please help me. Saya lompat, astaga, kena efek lompatan, jadinya sekali saya mundur ke pagar langsung lompat sendiri loh. Bukan, kayaknya nggak pakai sistem recon, jadinya pakai apa namanya, sistem manual. Mesti tanpa ada recon lah gitu ya guys ya.
Oke, di sini ada creeper takut meledak, waduh parkour meledak. Nah, di sini ada tempat apa namanya? Tempat kandangnya guys di sini banyak banget guys. Bersih banget guys. Wah. Oke, seperti ini tempat kandangnya. Kandang sapi kita dibuat seperti kandang lagi. Ini apa? Ada dombanya warna-warna ya guys. Banyak banget warnanya guys ya. Nah, di sini adalah tempat. Oke, aduh. Saya jatuh lagi loh. Sebentar. Nah, ini tempat bikernya ya guys ya. Tempat beaconnya di sini ya. Oke, seperti itu untuk tempat beaconnya ya guys ya. Nah, di sini nih guys, parah di sini. Nether terbesar gila. Lihat aja guys ya, kayak di apa ya, portal kayak gerbang gitu ya guys ya, bukan portal ini mah. Oke, seperti ini ya guys ya, untuk portal ya. Dan kita bakal ke belakang juga kali. Nah, dia tempat storage room. Gede banget gitu guys. Parah sih, ini kayaknya muat storage room muat sama semua barang gitu ya guys ya, dari apa aja gitu, dari mulai seat ataupun apa gitu, kayak muat kayak cuma di sini. Nah, seperti ini ya guys ya untuk dalamnya. Aduh, ini benar apa namanya apa namanya ya, saya lupa, pokoknya kenangan badah ya guys ya, untuk storage roomnya gede banget, dibikin Bang Erpan. Oke, seperti ini untuk storage roomnya ya guys ya. Kita bakal keluar dulu, kita bakal kemana ya, kayaknya kita bakal ke belakang dulu karena ke belakang kayaknya dikit ya guys ya. Ntar kita bakal kesini. Oke, kita bakal kesini dulu ke belakang. Kita di sini kok nggak ada, di belakang selalu nggak ada, kita bakal ke sini nih. Nah, ini tempat apa ya, saya lupa ini. Kayak oh, ada rumah rahmat ya guys ya, pamer rumah ya Bang Erpan di sini ya guys ya. Nah, ini kayaknya ada berapa oke okay. Nah, ini kita ada di sini ya guys ya, warna hijau. Di sini kayaknya lurus itu kita ini ya, ke Ocean Monument kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Nah, di sini kan Ocean Monument ke sana, jadi kita di sini. Dan oke, okay. Ini Ocean Monument lewat bawah ya guys ya di sini. Nah, kita lihat situ, tapi kita bakal sampai di samping dulu. Ada apa nih di sini? Nah, di sini tempat apa nih guys ya? Tempat ice mungkin. Oh, kalau jalannya di sini ternyata. Masuk dan lihat. Oh, ini bukan tempat Aris, tempat apa namanya, beruang kutub. Beruang kutub di sini ya. Tempat juga ya guys ya, mantap. Dan ada lama juga. Apa? Rumah pantat. Oh ya, ini apa namanya, rumah beruangnya. Nah. Rumah pantatku dan rumah pantat. Waduh, nih legend banget ya guys ya, untuk nama-namanya ini, nama bronya. Oke, okay, nah, ini kita udah dikasih nama ya guys, ini pantat. Oke, okay, dan dia ini aja sih ya guys ya tempatnya. Dan kita bakal ke tempat sini, ini kayak tempat burung sih, tapi gak tahu juga. Coba kita lihat guys ya. Oke, okay, dan bener ya guys ya, tempat burung nih, ada pohon. Nah ya, ini burungnya udah kasih nama belum ya? Saya juga lupa sih. Nah, di sini terbunyinya. Oke, ini saya dengar ada suara skeleton ya guys ya. Kita bawa dulu biar nggak keburu kita, soalnya kita nggak pakai armor. Oke. Kita lihat dulu ada nggak skeletonnya. Di mana ya? Kok ada suara skeleton tapi nggak ada skeletonnya. Waduh, kok kali guys ya. Oke. Misal nggak ada, kita bakal lanjut ke bangunan sini. Nah, ini tempatnya nih guys ya, apa namanya, sapi jamur. Oke, seperti ini guys ya, sapi jamurnya. Oh ya, ini kan seingat saya kayaknya, nah ini kan seingat saya kayaknya, seingat saya ya, tapi nggak tahu sih, pernah ini apa ya, ke Bang Erpan pernah ke convert apa gitu, jadinya wordnya jadi kayak gunung gitu yang di sini. Bangun-bangunannya dia pada
kayak gunung gitulah, gunung batu gitu ke atas gitu. Gak tau kenapa salah convert Bang Ermannya gimana, jadinya ya ini belum di ini sih bersih, tapi itu sih masalahnya deh, jadinya ininya masih ada nih ya guys, batu dan di sini di apa namanya air. Gitu sih kata kagak benar kagaknya. Oke, kita bakal ke dalam rumah sapi jamurnya. Oke, seperti ini ya guys ya, rumah sapi jamur. Dalamnya di dekor atas, di dekor ya seperti maksudnya menggunakan apa nih, wak ya guys ya, wak leng ya guys ya, seperti itu. Nah, oke, kita bakal ke next bangunan ini. Misalkan ada apa namanya, ada bangunan yang saya lewat, mohon dimaafkan guys ya, karena ini episode 101 guys, gila. Oke, kita bakal ke tempat ini ya guys ya, tempat ender pickingnya, tempat apa, telur dragon ya guys ya, yang setelah di ender dragon kan dapat telur ya guys ya. Jika telurnya pasti kalian semua tahu lah apa yang saya kasih tahu ya, astaga. Cuma sekedar itu ngasih tahu saja sih. Oke, ada sini ada burung ya guys ya, di sini. Oke, kita biarin aja burungnya di situ. Kita langsung aja ke ini tempat apa nih guys? Ini saya juga lupa nih tempat apa ya guys. Oh ini saya ingat saya sih ada ini ya guys ya, namanya yang buat salju gitu. Duh saya lupa lagi namanya. Oke itu ya guys ya, buat itu. Ini manusia ikan. Oh ini tempat ini Upin Ipin, Upin Upin dong. Tempat wolf ya guys ya, waduh niat banget ya guys ya, wolf kan wolf itu ya, serigala. Tapi kok dibuat Bang Erpan rumahnya seperti rumah beruang ya guys ya. Waduh, kelawa. Oke, seperti ini ya guys ya, untuk bisnisnya, kawasan airnya. Kita bakal ke itu dulu, apa namanya, atau kita tidur terlebih dahulu ya guys ya, soalnya udah sore gini ya guys ya. Oke, mungkin kita tidur terlebih dahulu biar enak aja ya guys ya, terang daripada gelap kan agak ribet juga gitu ya guys ya. Dan kan saya kaget, kirain ada skeleton ya, bener maksudnya bener ada skeleton, tapi kaget gitu. Oke, kita bakal tidur terlebih dahulu ya guys ya, sampai temu ke di next hari ya guys ya. Oke, good morning world, good morning everybody. So oke, langsung aja kita apa namanya ke ocean monumentnya ya guys ya. Kita masuk dulu dan kita ambil yang namanya minecart di sini ya guys ya. Oke, ada saat ada tiga, kita ambil satu aja dan kita naik ke langsung. Tempat ocean monument ya, tempat tinggalnya Anto ini guys. Oh iya, beneran keren tempat ocean monument ya guys ya. Ini ada lagi guys, sapinya jungkir balik lagi, jungkir balik. Wah ada lagi di sini. Ini tempat penjaranya Anto pas episode berapa gitu ya guys ya, Anto atau menghilang terus. Kalau nggak salah saya ingat saya sih episode 16 15-an gitu sih ya guys ya, di apa namanya Anto di penjara di sini gitu. Oke, tempat ya guys ya, ini penjaranya kayak rumah biasa gitu guys, bukan tempat penjaranya. Parah sih. Oke, kita bakal ke tempat selanjutnya. Lain saya ini guys, apa namanya, tempat ocean monument. Oke, kita bakal langsung aja ke tempat. Oke, kita sampai di sini, kita keluar lagi untuk main kartunya guys ya. Nah
Udah sih segini dong sih guys ya, di tempat lautnya kalau nggak salah tempat pembangunan di lautnya. Ada villager iya nih guys, zombie. Tapi ya udahlah, nggak usah, kita nggak perlu berani sih, kan cuma ngasih oke sama aku. Dan oke, kita bakal ke tempat sini tadi saya. Engkar kita bakal kesini. Oke, kita bakal kesini terlebih dahulu. Dah kita lupa lagi. Dan oke, di sini tempat pelabuhan ya guys ya, ini tempat pelabuhan. Dan di sana tuh di ada perahu ya guys ya di sana. Oke, ini juga ada bendera kita, bendera merah putih ya guys ya. Nah ini perahu kecil dan ini perahu besarnya guys ya. Wadah, mantap sekali ya guys ya. Ini dengan satu warna ya guys ya, pakai owak plank semua, dari kapalnya sampai jembatan juga ya guys ya. Oke, kita bakal ke tempat selanjutnya. Oke, kita bakal ke mana ya, ke sini. Kita bakal ke kiri. Nah ini juga nih sebetulnya ada rumah pohon, segegara apa ya, wardnya rusak. Jadinya ini itu kayak gunung ya, gunung ini yang batu-batu yang kayak tadi di sana ya guys ya, saya ceritakan seperti itu. Jadinya seperti ini guys ya, rumah pohonnya, dan gak dibuat lagi guys ya, kata Bang Irfan ribet juga mau buat lagi. Ya udah, jadinya gak dibuat lagi guys ya, rumah pohonnya. Nah di sini ada rumah apa namanya, rumah pleasure guys ya, di sini rumah pleasure di sini. Oke, okay, dan di sini ini tempat breedernya Fager. Jadi kan ini dulu ini versi 1.12 ya guys ya. Fager breedernya seperti ini dulu. Tapi sekarang kan beda, jadinya enggak begitu apa namanya? Cara kerjanya enggak pakai pintu lagi, pakai pet sekarang guys ya. Nah, ini tempat kandang ini ya guys, kandang babi. Ini tempatnya. Oke, okay, seperti itu kandang babinya cuma doang ya guys ya, sama Bang Erpan enggak dikembang biakin ya guys ya. Nah, ini tempat apa ya guys ya, lewat sini. Aduh, minecart. Yah. Ya udah ya guys ya, kita tanpa minecart coba kita lihat di sini ada minecart ya guys ya. Enggak, di guys ya. Ah, ada kan guys ya. Oke, okay, kita bakal naik minecart aja biar kita ambil lagi minecart-nya dan kita bakal ke sini guys. Nah ini tempat apa nih? Oh ini rumah apa ini guys, rumah villager juga kali ini ya. Oke, bagus banget loh, lupa sih saya guys ya. Ini sering banget sama bang Evan, Suji dan sama Anto kesini mulu, sering banget ya rumah sini. Nah di sini adalah tempat perpustakaan ya guys ya. Oke seperti ini ya, lihat ya guys ya. Oh, perpustakaan apa nih? SMK Erlangga. Oh nih, SMK-nya Bang Erlang guys. Jadinya dinamain perpustakaannya perpustakaan SMK Erlangga gitu ya guys ya. Oke, ini banyak buku-buku ya guys ya. Di sini kan perpustakaan, jadi ya banyak tempat buku. Dan ini air yang berlampu. Gimana air yang berlampu? Oke oke oke. Ada tapi kemana nih guys? Ke tempat belakangnya. Oke, kita bakal ke selanjutnya next ya guys ya, kita bakal ke tempat selanjutnya. Tapi sebentar ya guys ya, gua bakal itu dulu, sekian dulu karena ada sesuatu bentar ya guys ya. Oke, kita bakal ke selanjutnya tempat selanjutnya. Oke, kita bakal ke sini. Nah, ini tempat sumur ya guys ya, di sini sumur dari pleasure ya guys, seperti ini sumurnya. Oke, kita bakal ke sini. Kalau nggak salah tempat ini ya guys ya, masjid. Nah ya, itu dia tempat masjid ya guys ya, seperti di sini. Nah ini dia ya guys ya, untuk masjidnya. Waduh, nggak keren ya guys ya. Nah ini dia baru keren dah. Oh, kita butuh makan ntar guys. Kita lihat dulu. Nah oke, kita nih kita, nah kita lihat di sini ya, tempat wudunya ya guys ya. Nah, ini apa nih? Pel sapu. Pel sapu dong.
Nah, ini tempat wudhu ya di sini ya guys ya. Dan oke, selesai wudhu baru kita sholat ya guys ya di masjid ini. Nah, lihat ya guys ya, masjidnya bagus banget ya guys ya ini. Waduh, benar-benar mantap banget sih. Nah, ini tempat imamnya di sini ya guys ya ini. Ya, bolong dong tempat imamnya. Waduh, saya ada ini. Standrik, tapi nggak ada karpetnya guys. Astaga. Dan di sini tempat imamnya. Oke, seperti itu. Nah, ini tempat atas dari masjidnya seperti ini ya guys ya. Nah, itu di atasnya ada tanda ini masjidnya. Oke, seperti itu ya guys ya. Makmumnya. Oke, seperti itu. Nah, ini belakang adalah tempat kurban ya guys. Dan sapi yang mengadu domba juga di sini. Saya tempat kurban di sini ya guys ya. Ini untuk kurbannya ya guys ya. Pas. Wah, ini tempat apa nih? Raja guys ya, tempat ini. Oke, seperti ini ya guys ya, tempat masjidnya. Oh, nah, ada tangga nih guys. Coba kita ke atas kali ya. Kita kepo apa sih di atasnya. Oh, seperti ini ya guys ya, untuk di atasnya. Untuk atas dari masjidnya guys ya guys ya. Wih, orang hampir jatuh ya guys ya. Oke, seperti ini ya guys ya, untuk tempat masjidnya. Masjidnya. Oke, kita bakal gimana ya, ini kayaknya udah semua kali ya guys ya. Gak tau juga sih. Ingat-ingat dulu kali ya. Soalnya di map, pas di denah di map itu kan cuma sekian doang ya guys ya, untuk tempatnya. Jadi gak tau sih tempat yang lainnya di mana lagi. Saya juga udah lupa. Oke. Oke, kayak iya. Oke, sebentar. Gak lagi deh, kayak di sini belum nahan. Ini belum ya guys ya. Ini tempat apa nih ya? Tempat hospital kalau nggak salah. Coba kita lihat dulu tempat hospital kan ini. Oh iya benar ya guys ya, tuh ada tanda hospitalnya. Nah, ini guys ya. Ada guys, lagi takut. Aduh, ada dia loh. Terkebakar saya. Oke, seperti itu, ini tempat hospital ya guys ya. Dan kita bakal keluar. Nah, di sini. Nah, ini tempat armornya guys ya. Armornya ada berbagai macam armor di sini, lengkap banget ya guys ya. Oke, seperti itu. Dan kita bakal mana lagi ya? Ini udah sih, kiri di sana lagi ada. Kita bakal ke pasar ini ya guys ya. Ini pasar namanya. Oke, ini dia tempat pasarnya guys ya. Waduh, mantap sekali ya guys ya tempat pasarnya. Tapi sayang sekali bukan pleasure ya guys ya yang menghuni pasarnya, tapi armor stand ya guys ya. Oke, dan ini ada apa nih guys ya. Oh, ini tempat ini ya kayak tenda itu sih ya guys ya, tapi nggak tahu namanya apa ini. Oke, gitu aja sih. Dan kita bakal kemana lagi ya. Oh, ini ada apa nih. Oh, nggak ada apa-apa, cuma hiasan aja. Dan di sini ada tempat, oh, ada creeper guys. Itu di situ tempat mainingnya Bang Erpan ya guys ya. Kita jangan ke sana, ada creeper soalnya. Nah, ini tempat kurcaci, tempatnya gitu loh ya guys ya. Tempat ya kurcaci lah. Memang pengen disebut apa lagi anjay. Oke, seperti ini ya guys. Kayaknya singkat saya tempat rumah kurcaci ya guys ya. Seperti itu. Oke. Ini kan bro ini lagi malam, kita bakal ke bagian terlebih dahulu ya guys ya. Oke, sampai jumpa di besok pagi guys. So guys, morning world, morning everybody. So oke, tempat kurcat, rumah kurcatnya udah selesai. Kita bakal ke selanjutnya tempat ya di sini ya. Ini tempat apa ya? Tempat, oh ya, ini rumah pohon juga kali ya guys ya. Iya sih, kayaknya tempat rumah pohon juga ini. Ada kursi, ada sofanya ya guys ya di sini. Oke, bener ini kayak tempat ini kalau nggak salah tempat suji enggak ya, tapi kalau juga sih rumah pohon kali ini ya. Iya sih rumah pohon, coba kita naik dulu ya guys ya. Oke, nah iya nih ada kasur. Iya nih kayaknya tempat
partnernya, ini ada apa nih? Tempat minum, ini ada apa? Waduh, air putih, teh, semua. Tehnya lava guys, astaga. Oke, kita bakal ke tempat selanjutnya. Oke, kita bakal naik dulu. Nah di sini ada tempat cukur, kok nggak salah guys ya, seingat saya. Tempat cukur ya guys ya di sini. Nah nih, coba kelihatannya. Selamat datang di barber. Nah di barber shop tempat cukurnya guys. Oke, di sini ada tempat minum. Ini ya tempat barber di sini ya guys ya. Kita di sini duduk dan kita lihat kaca di sini ya guys ya. Waduh, mantap banget guys ya. Oke, segitu sih ya guys ya untuk tempatnya. Oke. Kayaknya udah sih ya guys ya untuk tempat Bang Erpan 1140. Kayaknya gak gue bakal kasih part, soalnya kan ini sedikit ya guys ya. Dan gak tahu juga sih ini durasinya berapa. Waduh, ada skeleton guys. Oke, kita kabur dulu deh. Kita gak mau berurusan sama dia guys. Ribet sumpah. Di sisi saya, di sisi lain saya ini nge-lag. Aduh, astaga. Yaudah, kita bakal ini dulu closing ya guys ya, karena semua udah showcase. Berarti nextnya kita bakal nge-showcase Mamasin Mato, Dodering Craft, dan bikin krim ya guys ya. Oke, sampai di sini dulu untuk showcase map Bang Erpan 1140. Kita review teman kita di map ini, di map Bang Erpan 1140 ya guys ya, di Perbrother ya guys ya. Oke, kita bakal closing ya guys ya. Oke guys, sampai di sini dulu untuk showcase map Bang Erpan 1140, dan sampai jumpa di next showcase map for brother lainnya ya guys ya. Kita bakal review kenangan ya guys ya, atau apa namanya, saya lupa ya guys ya. Ih, sumpah kayak kenangan gitu deh, udah lama banget juga map legend juga ya guys ya untuk showcase map Bang Erpan 1140. Dan semua kalian terhibur dengan showcase map kali ini ya guys ya, dan sorry juga atas kendala saya dalam ini, dalam apa namanya nih, rendernya. Sorry banget ya guys ya, bisa dua atau tiga render distance ya, soalnya misalkan lebih saya nggak kuat ya guys ya untuk tetap saya ini. Oke, seperti ini dulu ya guys ya untuk showcase nya. Dan jangan lupa juga untuk mensupport channel saya dengan mengklik subscribe and like, dan share ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa juga untuk follow guys ya, link ada di deskripsi guys ya. Oke, sampai jumpa di next showcase map for brother atau next video lainnya, and bye bye.